Hasil babak 16 besar, Korea Open 2024. Di babak 16 besar ganda campuran, Rehan Naufal Kusyaryanto, Lisa Ayu Kusumawati, harus kalah dari pasangan Korea, Kim Won-ho, Jong Na-en, dengan skor 21-19, 10-21, dan 21-23, dalam durasi 1 jam 7 menit. Di babak 16 besar ganda campuran, Jasper Toft, Amalie Maglund, berhasil mengalahkan pasangan Cina, Yao Zihong, Yang Jiayi, dengan skor 21-18 dan 22-20 dalam durasi 44 menit. Di babak 16 besar ganda campuran lainnya, Go Sun Huat, Lai Chefon Jemi, berhasil mengalahkan pasangan Chinese Taipei, Chen Zirei, Yang Qingtun, dengan skor 21-13 dan 21-17 dalam durasi 29 menit. Di pertandingan babak 16 besar lainnya, Yang Po Suan, Hu Lingfang, berhasil menang atas pasangan Malaysia, Tan Kian Meng, Lai Pei Jing, dengan skor 14-21, 21-16, dan 21-14, dalam durasi 53 menit. Di babak 16 besar ganda campuran, Ye Hong Wei, Nicole Gonzalez Chen, berhasil mengalahkan pasangan Malaysia, Wong Tin Chi, Lim Chiu Sin, dengan skor 21-18 dan 21-17 dalam durasi 30 menit. Di babak perempat final ganda campuran, Kim Won-ho, Jong Na-en, akan melawan Yang Po Suan, Hu Lingfang. Jasper Toft, Amalie Maglund, masih menunggu pemenang antara Kuo Sin Hwa, Li Qian, atau Ko Sung Hyun, Eom Hye Won. Go Sun Huat, Lai Chefon Jemi, akan melawan sesama wakil Malaysia, Chen Tang Jie, Toh E Wei, dan Ye Hong Wei, Nicole Gonzalez Chen, juga masih akan menunggu pemenang, antara Cheng Xing, Zhang Qi, atau Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Di babak 16 besar tunggal putra, Si Yuki, berhasil mengalahkan pemain Hong Kong, Eng Kalong Angus, dengan skor 21-16 dan 21-12 dalam durasi 39 menit. Di babak 16 besar tunggal putra, Li Chou Qiu berhasil menang atas sesama pemain Hong Kong, Jason Gunawan, dengan skor 21-17, 22-22, dan 21-11 dalam durasi 1 jam 6 menit. Selanjutnya di babak perempat final, Si Yuki akan melawan Li Chou Qiu. Rekor pertemuan 6-4 untuk keunggulan Si Yuki. Di babak 16 besar tunggal putri, Yeo Jiamin berhasil menang atas pemain Thailand, Pornpicha Choi Kewong, dengan skor 21-16 dan 21-17. Dan di babak 16 besar ganda campuran, Chen Tang Jie, Toh E Wei, berhasil mengalahkan Liu Kuangheng, Zheng Yuqie, dengan skor 21-16 dan 21-19. Sementara itu, ganda putra Indonesia, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, akan melawan ganda putra Malaysia, Nur Muhammad Azrin Ayub Azrin, Tan Wee Kiong, di partai ke-9 lapangan 1, dan dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Muhammad Shohibul Fikri, Daniel Martin, akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Fang Chihli, Fang Jianli. Pertandingan Fikri-Daniel merupakan partai ke-12 di lapangan 2, dan dimulai sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 1-0. Untuk keunggulan Fikri Daniel.